Halo semuanya, lagi bersama aku Wildan. Dan di video kali ini aku bakalan bagi-bagi map lagi. Yeay. Oke, jadi map pada video kali ini adalah map Underground MCP. Oke, karena di video kemarin ada yang request buat bikin Underground versi 1.20, jadi ini aku bikin lagi di sini. Karena dulu juga aku udah pernah bikin sekitar 2 tahun yang lalu Underground juga versi 1.16 kalau nggak salah. Jadi yang sekarang sudah aku update ke versi 1.20. Jadi banyak item-item baru juga di sini. Mana ya contohnya ya? Ini ada bambu planks sama bambu mosaik. Pokoknya item-item baru lah ya. Ada banyak. Oke. Okay. Oh iya, lupa. Sebelum mulai lanjut ke videonya, kalian pencet dulu tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke, okay? Biar nggak ketinggalan update map terbaru dari channel ini. Yeay, oke. Okay. Langsung aja kita mulai. Oke, okay, jadi di sini disediakan siapa dia namanya? Donkey. Dan ada chestnya, kalian bisa buka di sini ada baca. Harus kalian baca, oke? Okay. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Oke, okay, kita buka. Hai, sepertinya keadaan di permukaan semakin memburuk. Jangan keluar, mungkin kamu adalah satu-satunya orang yang masih bertahan. Mungkin juga masih ada orang yang berhasil bertahan di luar sana. Intinya jangan keluar dulu dan bertahan hiduplah. Oh iya, mumpung kalian masih hidup, jangan lupa mampir ke channel saya, Wildan CH. Makasih, Evan, oke? Okay. Buat kalian yang mampir, jangan lupa di-subscribe, oke? Okay. Thank you. Oke, okay, terserah kredit Underground by Wildan CH, YouTube Wildan CH, IG at Wildan underscore MH. Yang mau follow silahkan ya. Lumayan bernambah-nambah dikit banget followerku. Oke, okay. Terus ada apa lagi dari di sini? Ada apple dan barang-barang lainnya di sini. Ada pickaxe yang udah mau hancur. Terus ada flint and steel juga. Dan sudah sih, tidak berguna semuanya ternyata. Oke, di sini ada crafting table. Kita bisa lihat di sini ada item-item baru yang aku buat di sini. Pertama ada flint hammer, bisa kalian bikin pakai flint tuaga patma dan stick tua. Terus ada glow helmet, ya ini bisa kalian bikin di sini, bisa lihat-lihat lah ya. Terus ada amethyst flint. Terus ada oksigen analyzer. Yap. Oh iya, ini BTW ada oksigennya juga di sini ya, karena di bawah tanah jadi kalian kan otomatis nggak bisa nafas itu ya. Jadi kok ngelik? Tolong. Apa ini? Oke, lanjut. Ya, jadi ada oksigennya juga di sini kalian. Jadi kalian harus isi ulang oksigen pakai ini. Di sini ada oksigen boost. Kalian bisa bikin, dan ini resepnya. Terus ada slotted scoop, ini MBT oksigen bus ya, cuman buat bikin oksigen bus doang, tidak terlalu berguna. Ya berguna sih, kalau nggak mati kalian nanti kehabisan oksigen ya kan. Oke, okay, mungkin bakal aku jelasin dulu kali ya. Aku udah game mode kreatif. Mungkin bakal ambil dulu item-item yang tadi. Ini buku kembaliin lagi dah. Boom, oke. Okay. Ambil flint hammer, glow helmet, oksigen analyzer, dadat. Ini nggak usah, ini udah. Nanti aja. Oke, okay. Ini yang berguna untuk sekarang. Oke, okay, kita jelasin yang pertama. Ntar aku game mode survival lagi. Jelasin yang pertama. Oke, okay, bakal aku jelasin yang pertama. Di sini ada flint hammer. Kalian bisa pakai flint hammer ini untuk ke cobblestone. Boom, 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 dan bakalan jadi gravel. Terus kalau udah jadi gravel, kalian pakai slotted scoop untuk mendapatkan item. Boom. Nah, dan ini jadi sand. Berubah lagi. Jadi kalian bisa dapetin item-item yang mungkin sampah sih ya, tapi ada yang kalian butuhin juga nanti di situ. Oke, okay, ini aku coba cari item-item yang bagus dulu. Sepertinya aku tidak mendapatkan item-item yang bagus. Ya intinya itu kalian bisa dapat
item ini Heart of the Sea. Kalian bisa dapat dari tadi nyaring gravel. Ini ceritanya nyaring ya. Nyaring. Kayak suara nyaringnya. Apa sih? Ya itulah intinya ya. Masih jelek juga loh itemnya. Ya, kalian bisa dapat Heart of the Sea sama Amethyst Shard juga. Terus buat bikin lagi kalian butuh Empathy Oxygen Boost. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Glow Helmet, kalian bisa pakai. Sebenarnya ini dipegang aja juga udah kelihatan ya. Jadi cahaya mengikuti kalian. Kalian akan mendapatkan cahaya. Oke, terus juga kalian bisa pakai di sini. Nah, masuk ke helm. Jadi kalian kalau main-main kan gampang, nggak perlu bawa-bawa torch. Ya, dan craftingnya lumayan gampang sih tadi. Mana sih? Alah. Ini kalian butuh flint 2, iron nugget 2, iron helmet 1, dan glowberries. Kalian glowberries bisa dapetin dengan cari nanti di sana ada. Oke, kita lanjut lagi ke item berikutnya. Ada oxygen analyzer. Kalian di sini bisa ngecek kadar oksigennya kalian dengan cara diklik. Mungkin kalau di HP di klik juga kali ya, atau mungkin ada tombol use, nggak tahu juga aku, belum tak cobain. Jadi pokoknya di klik aja. Nah, muncul tulisan oksigen 2, muncul tulisan O2 level 99,3%. Dan ini tuh oksigennya berkurang 0,1% setiap 1 menit di relive. Jadi ya bakalan berkurang sampai 0 dan kalian harus isi ulang. Kalau enggak kalian bakal mati, kehabisan oksigen. Ya jadi intinya jangan sampai 0 lah ya. Nah, terus untuk nambahin oksigennya kalian, nah itu udah 99,2%, tadi 99,3. Ya, jadi untuk nambahin oksigennya kalian bisa pakai oksigen boost di sini. Bisa kalian klik aja boost. Nah, kalian juga dapat efek-efek lumayan banyak tadi, apa aja lupa aku. Terus kalian bisa cek lagi dan oksigen level kalian 100%. Ya, jadi kalian harus bikin ini untuk bertahan hidup. Kalau enggak mati kalian. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, aku coba ke atas dulu dah. Kalian di sini nggak bisa ke atas ya, mati nanti. Ini ada jalan rahasia juga di sini. Susahnya. Oke, ini apa, ini ada spider di sini. Ini malam nggak di luar kah? Gelap sekali. Apa gara-gara di bawah tanah ya? Oke, kita sudah keluar. Nah, oh iya ternyata malam. Jadi kalau kalian keluar kalian bakalan dapat efek. Boom. Mana sih? Boom. Nah, efek gelap, darkness, terus efek nausea sama poison. Jadi kalau kalian di luar aja mati kalian. Ini walaupun kalian pakai oksigen boost ya, paling bertahan berapa detik? Ya, berapa detik nggak tahu loh pak. Udah mau mati. Oke. Jadi jangan keluar karena ada virus di luar. Terus COVID sudah sangat berbahaya. Oke, terus apa lagi ya? Di sini ada item juga nggak berguna. Oke, lanjut lagi. Apa ya? Jelasin apa ya? Bingung aku. Ini kenapa dipakai semua? Oke, terus di sini juga ada gua-gua lain selain gua tempat spawn ini. Kalian bisa ke village ke area sana. Terus kalian juga bisa ke cave ke arah sana. Oke, mungkin kita bakalan coba ke village-nya dulu. Oke, kita bakalan ke village. Boom, kita sudah sampai ke village. Dan di sini ada kayu. Sangat tidak berguna sekali ya penjelasannya. Terus ada rumah juga di sini 3. Ada hewan-hewan. Ada sapi, babi, ayam, dan domba. Oh, dan kuda. Leh, nyangkut. Oke, terus di dalam rumah sini ada chest. Isinya tidak berguna. Nah, paling yang berguna ini sapling. Kalau kalian butuh
dark oak kalian bisa tanam itu sapling. Terus di bagian sini juga ada chest yang sangat amat berguna isinya, kalian bisa pakai misalkan kalian gak ada armor sama sekali ya kan, pokoknya itu berguna banget lah ya. Terus di bagian sini gak ada apa-apa, ada kasur, udah itu. Ada beris juga di sini, misalkan kalian butuh makanan ambil aja kalian makan. Aku tanam. Oke. Oh iya, ada tanaman juga di sini. Tadi kan di spawn ada wheat and beetroot, dan di sini sekarang ada carrot sama potato. Jadi sudah lengkap tanaman ini kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini belum kata jelasin, main kali aja. Kita lanjut lagi ke mangrove. Itu di sana juga ada sakura, tapi nanti aja. Kita ke mangrove dulu. Mangrove juga salah satu biom baru ya. Versi berapa ya? Buat aku sih baru, karena aku 1 tahun nggak main Minecraft, jadi nggak tahu apa yang update baru-baru ini. Oke, kita sudah sampai ke mangrove biom. Sebenarnya nggak cuma mangrove sih. Mangrove-nya cuma di situ dok. Kalau yang di sini ada jungle, ada semangka, ada bambu, terus ini juga ada nggak tahu namanya apa. Ini juga biom baru bagiku. Oh ya, di sini juga ada glow berries yang kalian butuhkan untuk membuat glow helmet. Jadi kalian bisa ambil di sini buat bikin glow helmet. Oke, ada macan, nyerang nggak sih? Oh ya. Oke, kasihan, maaf ya. Terus sudah sangat membosankan bukan? Oke. Oh iya, di sini ada kodok. Ada chest juga kalian bisa buka. Dan isinya sampah juga. Solid trident, trident ya lumayan lah ya kalau kalian butuh buat main-main. Kalian bisa ambil aja trident. Ada frog spawn juga kalau kalian mau melihara kodok. Nggak tahu juga apa gunanya ya, moga aja berguna, aku taruh aja dulu. Ada fishing rod juga, kalian bisa mancing. Sudah itu aja. Dan di kolam ada axolot. Oke, lanjut lagi. Ini ngapain ada ini, dari manakah datangnya, saya juga tidak tahu. Oke, kita lanjut lagi ke sakura biome, atau tulisannya di sini cherry blossom. Tuh, di video kemarin aku nyari-nyari buah cherry di cherry blossom, nggak ada. Ternyata cherry blossom tuh sakura ya. Maaf, saya emang otaknya agak bodoh ini. Oke, kita sudah sampai ke cherry blossom biome. Ada birch juga. Kalau kalian butuh birch, kalian bisa ambil di situ. Karena ini hanya ada satu pohon di dunia ini. Ini satu-satunya pohon birch di dunia ini kayaknya. Oke, di sini ada chest juga, kalian bisa buka. Isinya amethyst shard ada 8. Sniffer eggs. Ini juga baru ya. Enggak tahu gimana netesinnya. Bisa hancur enggak sih? Enggak bisa hancur ya. Enggak kayak turtle egg. Terus ada torch flower. Ini kalau enggak salah juga si sniffer bisa gali-gali tanah terus ngasilin torch flower ya. Terus ada name tag, paket apa, axolot, honey, and pink candle. Tidak berguna. Di sini ada amethyst juga, kalian bisa ambil. Nah, lumayan amethyst. Oke, lanjut lagi. Dessert. Kita balik ke dessert. Oke, kita sudah sampai di dessert biome, dan ada spruce juga di atas sana. Ini unta kenapa bisa ada di sana? Dan ini harusnya ada tali ini. Aduh, capeknya. Biarin dah. Ada unta, kalian bisa naik. Ini kalau nggak salah juga bisa berduaan bareng teman atau bareng pacar ya kan kalau kalian punya. Oke. Lanjut lagi. Terus di sini ada chest. Bisa kalian buka di sini, hancurin dulu pasirnya. Ada sniffer's eggs lagi. Bisa kalian taruh. Nggak tahu bisa netes apa enggak. Belum pernah nyoba aku masalahnya. Terus sudah. Terus kita balon ke atas ke sini. Ada pumpkin. Yep, jadi tumbuhan di sini atau tanaman. Tanaman di sini udah lengkap.
pumpkin udah ada, terus semangka juga, semangkanya juga udah ada tadi di jungle, terus carrot udah ada, potato udah ada, beet udah ada, sama beetrootnya juga udah ada, jadi udah lengkap. Terus ini ada kolam renang juga di sini, lumayan kalau kalian mau ngadem, dingin ya kan, dingin panas ya kan di Indonesia ya kan, jadi kalian bisa ngadem di sini lumayan. Tapi kalau kelamaan mati kalian. Oke. Kok nggak bisa keluar aku? Tolong. Oke, kita lanjut lagi. Udah, bagian di sini udah selesai. Di sini juga ada biom, siapa namanya dia? Akasia. Udah lengkap juga biom di sini. Akasia udah ada, spruce udah ada, desert udah ada, sakura udah ada, terus birch satu pohon tok tadi ya. Pokoknya udah ada, terus jungle-nya juga udah ada, mangrove-nya juga udah ada, sudah lengkap. Oh ya, kecuali dark oak, dark oak-nya cuma ada di chest. Capek cuy pinginnya, sumpah. Saya lelah. Oke, kita balik lagi ke sana. Kita akan menuju cave atau dungeon. Tempat terakhir. Oh ya, buat kalian yang mau main ini map tapi kalian gak mau ada item-item barunya, kalian bisa copot aja add-onnya. Jadi ini juga bisa di... Enggak jadi ding. Ternyata gak bisa, kalian harus butuh ini. Ini dia, kalian butuh end portal frame di sini. Apa sih duling-duling wek? Oke, tadi sampai mana ya? Oke, kita lanjut lagi. Terus kok terus? Emang tadi sampai mana? Oh ya, sampai map ini. Map ini nggak bisa kalian mainin tanpa add-on ini karena kalian membutuhkan craftingan end portal frame. Kalian harus bikin end portal frame di sini pakai ya itulah katalis sama echo shard sama obsidian. Dan kalian bisa bikin echo shard di sini pakai itulah ya. Terus apalah katalisnya juga bisa kalian bikin juga di sini pakai apalah sama block of iron. Kalian bisa bikin apalah katalis. Jadi kalau add-on yang nggak dipasang kalian nggak bisa tamat. Sebenarnya bisa. Sebenarnya juga ada stronghold di sini, cuman nggak tahu kenapa Minecraft-nya nggak mau ngedetect dah. Ini ku tulis loket juga nggak bisa. Tuh, no valid structure found within a reasonable distance. Nggak tahu apa itu. Tidak tahu saya apa salahnya. Terus kalau pakai ender pearl juga nggak bisa. Ender eye. Ya di sini kalian nggak bisa. Ini udah tak klik ya. Padahal di Java-nya bisa. Ini mungkin karena aku convert dari Java kali ya. Jadi nggak bisa pakai ender eye. Jadi nggak bisa ngedetect si strongholdnya juga. Yap, mungkin karena aku convert dari Java. Ini map juga ada versi Java-nya. Ya mungkin kalau aku niat besok bakal aku bikin, nggak besok juga sih. Kapan lah paling ya. Beberapa hari setelah video ini diupload, bakal aku bikinin video juga buat Minecraft Java-nya. Kalau aku nggak males, tapi kalau aku males, mungkin bakal aku taruh di deskripsi aja. Oke. Kalau ada di deskripsi berarti nggak ada video buat Java-nya. Oke. Tungguin aja. Oke, kita lanjut lagi. Kita tadi mau ke sana, ke cave. Oke, kita langsung aja ke cave. Boom, saya sudah ada di cave. Ada chest di sebelah sana, ada spider dan ada zombie dan ada diamond. Oke, kita ke chest dulu. Kita lihat isinya. Ada pickaxe yang udah hampir mati ini, tapi lumayan enchantnya. Ada fortune 3, mending 1 dan efficiency 5. Terus ada leather cap, diamond, iron ingot, dan barang sampah-sampah lainnya. Ini ku saranin kalau pakai pickaxe ini jangan dipakai. Waduh. Boom, untung eh. Oke, tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai pickaxe. Jangan kalian pakai di blok biasa ya, atau blok yang enggak menghasilkan XP. Karena ini cuma bisa 2 kali hancurin. Untuk setting cuma bisa 2 kali ngancurin blok. Jadi pakailah ke diamond atau or lain yang bisa mendapatkan XP. Kalau ini ada XP lumayan bisa gue nambahin. Nah,
Nah, mungkin seorang nambah tuh 2 ke 4. Oh, ternyata 4. Waduh. Ya udahlah. Oke, kita langsung aja ke bawah. Karena di bawah sana ada tempat yang sangat mengerikan. Ini bagiku ini adalah update yang sangat amat menyeramkan, coy. Oke, jadi di bawah sini ada Ancient City. Langsung masuk aja kali ya. Jadi kita langsung aja loncat. Karena ada air di sini. Terus ada ini. Ini adalah barang yang sangat mengerikan. Terus ada chest juga di sini. Bisa kalian loot-loot. Ada soul catalyst juga yang kalian butuhin buat bikin end portal frame buat tamat. Terus kalian bisa menjelajahi tempat-tempat lainnya juga. Ah, tolong gelap. A few moments later. Gelap. Mati lampu, seperti mati lampu ya sayang. Lah ini chest yang tadi. Kok aku balik lagi? Ya mungkin kita coba spawn ini kali ya raksasanya. Wes, sumpah. Mama. Ya, itulah mob barunya. Sangat amat menyeramkan, menyeramkan. Gelap banget lagi. Gak lihat apa-apa aku semua. Tolong. Eh, aku ke air loh. Oh. Udah, enggak bisa renang ternyata dia. Ya. Badan gede, enggak bisa renang. Ih, apa itu ya Allah? Baru tahu aku bisa nyembur. Tolong, 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 tolong. Oke, sepertinya cukup sekian video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dipencet dulu tombol subscribe-nya. Di like dan di komen. Enggak harus sih, enggak harus komen. Yuk, pokoknya ya thank you lah. Bye 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 bye. See you next time.